Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MR Mariber. Kita sekarang lagi mau pembuatan inverter dari bekas trapo salon teman-teman. Nah, kita ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya yang bekas ini switch teman-teman yang 12 volt punya. Yang 12 volt punya ya. Nah, kayak ini 12 volt sama trafo. Yang ini teman-teman. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan pemasangannya. Oke teman-teman, kita pemasangannya teman-teman. Pertama kita pemasangannya ini dikunci dulu sini teman-teman. Kita kunci di sini teman-teman. Kita kunci dulu trafonya. Kita kunci dulu trafonya teman-teman. Kunci kanan kiri. Kita kunci kanan kiri teman-teman. Nah, begini. Kita pasang mangkok fitting. Kita pasang mangkok fittingnya teman-teman. Kita pasang mangkok fittingnya, mid fittingnya. Kita kunci sini. Dan ini jangan lupa kita pasang sini, kegabung ke yang sini. Yang satu lagi kita gabung lagi sini. Nah, hasilnya begini. Kita pemasangan otomatisnya teman-teman. Nah, kita pasangnya di sini teman-teman. Masukin. Nah, kita bakar dulu, tempel di sini ya teman-teman. Tempel di sini. Tempel di sini. Sampai nempel ke ujung yang satu lagi teman-teman. Nah, yang kita yang kabel yang ini yang merah ke biru yang ini teman-teman. Nah, kita uji coba yang ini ya teman-teman. Nah, sediain lampu yang 11 watt. Udah sediain pakai casan 12 volt. Teman-teman, casan 12 volt punya ya, LG. Ini pakai aki motor 12 volt juga bisa, teman-teman. Kalau untuk darurat sedang lagi padam lampu, kita uji cobanya pakai adaptor ini ya, yang 12 volt punya.
Ini bebas teman-teman, nggak ada min plusnya. Kita gabung ke sini, kabel sini teman-teman. Yang satu kita gabung ke. Sekarang kita sini. Mau percobaannya teman-teman, teman. Nah kita langsung sini teman-teman. Kita coba. Coba. Sangat lumayan terang teman-teman. Coba kita kasih ini keprok genset. Kita ambil minnya sini. Tempelin ke plus yang ini. Sangat lumayan terang teman-teman. Nah, kalau lagi darurat kita cukup pakai aki 12 volt teman-teman. Ya. Begini. Banyak. Alatnya begini doang, trafo otomatis sama fitting. Kita tambahan bekas ini namanya bekas kiprok, ini apa genset teman-teman. Kita coba lagi tempelin ke sini. Ke sini juga bisa langsung teman-teman. Kita tusukin di sini. Teman-teman. Oh, sorry. Jatuh. Atas lagi, kita jangan pakai ini langsung teman-teman. Oke, sangat mantap ini teman-teman. Bekas trapo kita kasih ini apa otomatis kayak semacam platina, kasih fitting. Sudah menyalakan lampu 11 watt juga teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe di channel saya MR Mardiber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Dan jangan lupa like, komen ya teman-teman.